Hak ni orang dia semaya di atas danga ya tulen. Danga ya rendah. Maka dia semaya dengan duduk. Sebab apa dah danga rendah kan? Danga rendah ya kena duduk. Sebab yang nak bangun tak boleh duk junyu danga. Tu. Sebab dia tu danga rendah. Tak apa danga rendah saya tak ada atas di atas. Itu kan danga rendah tapi atas tak ada. Tak boleh duduk lah. Nak duduk tak boleh. Dah junjungan dengan hatak tu. Pas bawah tak boleh maya lah. No. Saya tanya. Bila dia minta rangan. Bawah tak boleh lah. No. Boleh. Anda boleh. Bawah. Ha. Sahabat ni sahabat kiam. Bukan dia wajib berdiri. Ni rukun kan. Tinggal rukun bagi orang yang kuasa. Tak sah. Kerana rukun. Lepas ni tak ada maksud dalam wuzur pun ni. Kita mahu rangan ni. Luar lah anak ke waju'ilat liyal ardu masjidah. Dan nanti pada hadis. Nah, Allah Ta'ala beri pada aku, ia tak beri kepada umat-umat dulu. Apa antaranya? Muka bumi semua jadi tempat sujud semua. Waju'ilat liyal ardu masjidah. Semua permukaan bumi ni tempat sujud semua. Nak maya bucu mana boleh berlaku. Datang-datang maya wadangah kok mana sujud pelanan. Itu lah. Amin tak ada maksud lebih dengan usaha daripada hujan weh. Hujan weh kita ni hujan ataupun apa ha tu. Nah ataupun di bawah tu ada najis dah gapo. Ha dia maka hukum najis kita kena ra'i lebih besar pada hal lain lagi. Ha kita hanya siapa kalau kita kata ni tepat tepat minta najis ataupun najis. Kaman dia kita pakai kain selah ya. Kalau kita tutup orang bawa pada kita sentuh dengan najis. Ha, maka kita nak berlapik tak boleh kena najis. Pecah kain pakai ya, apa? Ha, kita selamat pada setuh dengan najis. Tapi awak dah telanjir. Lepas kena, kena mana didului? Kena dului telanjir. Sebab hukum najis ia besar, ia berat. Lalu tu telanjir, apa? Maya telanjir. Ha, tu dia. Dia mau lalu, harai dia mau tengok. Tu dia. Hala dia mau tengok, dia mau tengok. Haa, pergi. Waktu meru ni, dia kata tengok, gila dia mau. Itu lah. Haa, kita sah maya. Katakanlah. Haa, ambil-ambil penyiakan kawai, ambil penyiakan kawai. Tak wajib terima. Syarat tak wajib terima. Bila tak wajib terima, sah kan telanya. Aku mana? Haa, tak boleh kerana bakit teh. Bakit teh besar sangat. Ya manusia tu kah baiknya beri kita tak kena bakit lalu ku itu dok wikai kemunyak dok. Ha. Waktu sakit hati tu. Eh sarok ni eh hajar dia halus dah. Ha itulah. Nampaknya cukup dulu situ. Jadi artinya semai tak dengar semata-mata saat ni nak duduk tak boleh. Alasannya kerana sutuk. Nah, tak boleh. Kerana tempat lain boleh lagi.